Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita balik lagi di part yang ke-33 dan aku udah salin pakai baju gadis petualang juga sih. Cuman beda warna. Kalau yang kemarin di sini hitam, ini merah merah marun, ini hitam. Kalau sekarang ini yang abu-abu, ini merah. Karena yang kemarin itu kotor, udah banyak keringetnya juga, basah gitu kan. Terus kotor karena nyapu-nyapu, terus nginin sampah segala macam. Dan sekarang aku mau jerat burung karena tadi udah bakar-bakar daun kering gitu kan. Dan sekarang suaranya bintang lagi. Terus sekarang mau jerat burung karena di sini banyak burung hutan dan burung hutan. Maksudnya ayam hutan dan burung. Jadi kita jerat dan semoga aja dapat. Dan yang padi tadi aku bawa tuh sebagai pakannya. Dan yuk kita lanjutin aktivitas gadis petualang hari ini. Tetap tonton video gadis petualang sampai di akhir video. Aduh mama. Oke guys, jadi berhubung tadi aku bilang aku mau ngejerat burung atau ayam hutan gitu, jadi sekarang kita mau buat alatnya dulu. Dan sekarang aku bakalan buat alatnya cukup dengan bambu dan senar aja.
Oke okay guys, kita udah jadi alatnya dan kita lanjut cari cari lokasi yang memungkinkan ada hewan burungnya atau ayam hutannya gitu. Soalnya sampai dapat, semoga aja dapat ayam hutan guys, atau enggak burung-burung kecil juga nggak apa-apa, yang penting dapat. Dan yang penting udah usaha untuk masang jeratnya. Bismillah.
Aduh. Oke okay guys, jadi sekarang berhubung udah 15.000 subscriber, seneng banget sih. Tapi cepetan dong sampai 30.000 gitu biar aku bisa ekspedisi Nusantara. Pengen banget. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen ikutan seru-seruan dapetin giveaway dari Gadis Petualang. Syaratnya gampang banget, cuma follow akun Instagram Gadis Petualang aja di @deamaharini0112 atau bisa juga follow di Instagram aku yang di @petualang_gadis. Aduh jerawatnya. Dan untuk konfirmasi sesudah syaratnya bisa DM Instagram aku yang Dea Maharani atau yang petualang_gadis. Jadi aku kemarin udah buat Q&A di postingan. Maksudnya kayak ada yang mau nanya gitu seputar tentang gadis petualang di hutan atau di rumah. Aku udah buat postingan di kolom komunitas gitu. Jadi kalau misalkan ada dari kalian yang mau tahu banyak tentang gadis, bisa ditanya lewat situ, ntar aku jawab kalau misalkan pertanyaan udah banyak. Jadi buat seru-seruan kita gitu. Dia ngeblur. Geli banget aku ngeliat ini. Nggak mau, nggak suka gelai. Ih, banyak-banyak rambutnya ya, nggak dicabutin lagi. Iyuh. Oke, jadi tahu kan buah apa gitu yang kalau misalkan adanya, nggak adanya sih, maksudnya musimnya atau banjir-banjirnya itu di bulan Ramadan. Buah ini tuh banyak banget di sini. Tapi kan di sini tapi kan buah ini kalau misalkan diambilin kayak tunjuk aku kayak gatel gitu kan. Jadi aku nggak berani karena ini gatelnya gatel parah gitu katanya. Lebih gatel dari pelakor. Terus juga apa namanya? Kalau di tempat kalian namanya buah apa? Kalau di sini namanya kolong-kolong. Enggak ada yang bercanda, namanya kolang-kaling. Oke, okay, nah di seputar Ramadan nanti kan Ramadan udah mau 10 hari lagi tuh. Menurut kalian konten Gadis Petualang tuh tetap di hutan atau di rumah? Kayak sekitar rumah gitu. Kalau misalkan di rumah itu kayak misalkan bantu-bantu orang tua, terus juga kayak apa namanya? Ngabuburit gitu, nyari bukaan, takjil segala macam, terus vlog-vlog tentang di rumah gitu deh, di kampung, di desa. Kalau misalkan di hutan paling cuma kayak
solo camping biasa kayak gini doang, nggak bisa overnight karena kayaknya nggak boleh sama ayah atau emak.